Pertama, maksud kegiatan hari ini itu adalah kegiatan desa yang mengambil sebagian dari perdusun, tiga orang, itu buat expo UMKM yang mau memperkenalkan produk unggulan dari desa Canggal ini. Dan supaya kedepannya masyarakat desa Canggal itu lebih berapresiasi tentang UMKM dan mereka bisa membangun produk unggulan dari desa Canggal ini dengan maksimal. Dan juga ada pementasan kesenian dari perdusun yang terdiri dari 6 dusun desa Canggal. Ada kesenian kuda lumping, warok, tari lengger, grup band, hadroh solawatan, gedruk. Dan di acara ini kami sengaja tidak mengundang ataupun menghadirkan tamu kesenian dari luar desa, soalnya dari desa itu lebih mengutamakan yang kesenian ada di desa terlebih dahulu. Hari pertama ada pembukaan, yaitu ada sambutan-sambutan, ada potong tumpeng, juga di situ ada penyerahan sertifikat halal buat masyarakat yang mempunyai produk bikinan sendiri, dilanjutkan kesenian dari perdusun, per anggota. Hari kedua itu ada senam pagi, jalan santai, dan ada door prize-nya juga untuk meningkatkan atau menggugah apresiasi masyarakat biar lebih semangat. Dari kami sudah memasang atau menyebarkan brosur agar semua warga Temanggung itu mengetahui kegiatan hari ini di Desa Canggal, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, itu biar mereka bisa hadir ke sini. Ya, harapannya agar Desa Canggal ini lebih maju dan UMKM-nya itu lebih maksimal, lebih banyak, dan mereka mempunyai produk-produk unggulan sendiri yang mungkin itu ada beberapa macam jenis, juga untuk mengembangkan ekonomi Desa Canggal.